teman-teman YouTube, balik lagi bersama aku, Dia Dairy. Dan di video kali ini masih di per body care nih teman-teman. Kali ini aku akan bahas step terakhir dari body care, yaitu penggunaan body serum. Nah, buat kalian yang gak tahu stepnya apa aja, jadi awalan itu kalian pakai scrub badan ya teman-teman. Kedua, kalian wajib mandi pakai sabun mandi tentunya ya kan. Yang ketiga, setelah kalian mandi, kalian itu wajib menggunakan body lotion ya teman-teman. Dan yang terakhir itu, sebelum kalian tidur, kalian itu wajib menggunakan body serum. Nah, aku ketiganya ini aku udah bahas di video-video aku yang sebelumnya, dan sekarang udah step terakhir nih teman-teman. Buat kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa nonton video sebelumnya ya teman-teman. Langsung aja kita bahas body serum itu apa sih. Nah, body serum itu seperti body lotion ya teman-teman. Fungsinya itu untuk melembabkan kulit, mencerahkan. Tapi nih, si body serum ini bisa banget lebih mencerahkannya tuh plus-plus daripada body lotion. Jadi kalian kalau mau pakai yang bener-bener pengen nyata gitu ya kan, fungsinya kelihatan banget, kalian pakai body serum ya teman-teman. Lanjut aja tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih 10 rekomendasi body lotion body serum versi aku. Teman-teman, sebelumnya produk yang akan aku rekomendasi ini insya Allah udah berbepom semua teman-teman, jadi aman banget tuh buat kalian cobain ya kan. Pertama ada The Savio Body Serum seperti ini nih. Nah, ini itu harganya 85 ribuan aja teman-teman. Nah, ini ada paketnya, ada peelingnya juga. Kalau kalian mau beli bisa berpaket atau bisa beli sendiri-sendiri aja. Nah, ini itu bagus banget loh teman-teman untuk mencerahkan. Sekali pakai itu udah kelihatan banget mencerahkannya, karena aku juga pakai, karena aku lagi body care-an juga nih, berusaha body care-an. Jadi mari kita coba. Ada dari Rokeo Active White Body Serum seperti ini nih. Nah, ini tuh harganya 98 ribuan aja ya teman-teman. Dan ini itu viral di TikTok loh, banyak tuh yang make, kalian wajib coba. Yang ketiga ini body serum sejuta umat, ada dari Nivea Body Serum seperti ini nih. Nah, ini tuh banyak banget ya kan variannya, tinggal kalian cocokin aja mana yang kiranya bagus di kulit kalian. Ini tuh harganya 28 ribuan aja, ada dimanapun kalian berada pastinya. Lanjut aja kalian cobain. Nah, yang keempat masih ini temennya Nivea, yaitu Vaseline Soft and Glow Body Serum seperti ini nih. Nah, ini itu harganya 28 ribuan aja teman-teman. Siapa ya kan yang nggak tahu Vaseline, seenak itu Vaseline, kalian wajib coba. Kelima ada body serum by Jarken seperti ini nih. Ini itu harganya 125 ribuan aja teman-teman. Dan ini itu bentuknya bening gitu loh lotionnya. Kan jarang-jarang tuh ya kan ada lotion yang bening, biasanya kan putih. Nah, kalian itu wajib banget cobain. Lanjut yang keenam ada Mimi White AHA Body Serum seperti ini nih. Siapa yang nggak tahu ini? Ini sempat viral juga ya kan di TikTok. Ini tuh harganya 32 ribuan aja. Nah, kalau yang ini teman-teman, ini itu dijadikan booster ya, atau campuran, kalian jadinya pakainya body lotion. Terus body lotionnya tuh ditaruh dulu ya teman-teman, ditaruh di tangan, terus dimasukkan tulah AHA ini, lalu dikocok-kocok, baru tuh dipakai. Nah, jadi fungsinya si Mimi White AHA ini itu membantu mencerahkan lebih lagi buat body lotionnya, oke? Lanjut yang ketujuh ada dari Fuffle Body Serum seperti ini nih. Nah, ini itu harganya 160 ribuan aja. Ini itu keluaran terbaru dari Fuffle ya kan. Siapa yang nggak tahu Fuffle, face mistnya yang terkenal itu ya kan. Jadi kalian kalau mau nyobain Fuffle juga si body serumnya, jangan lupa. Yang kedelapan ada Azrina Beauty Body Serum seperti ini nih. Nah, ini itu harganya 99 ribuan. Nah, kalian tahu ya kan Azrina. Kalau kalian nggak tahu Azrina, kalian cobain deh, banyak banget produknya Azrina yang bagus banget, termasuk si body serum ini. Kesembilan ada Fair and Pink Whitening Body Serum seperti ini nih. Nah, ini itu 90 ribuan aja. Kalian pasti kayak pernah ngeliat ya kan si body serum ini, karena ini itu gampang banget ditemuinya teman-teman. Kalian wajib coba. Yang ke-10 ada Kojic Serum Intensive seperti ini nih. Nah, ini itu harganya 55 ribuan aja teman-teman. Lagi-lagi si Kojic ya kan, ada Kojisan tuh sabunnya udah yang bagus banget itu. Kalian wajib nyobain teman-teman.
momen spesial buat kalian. Selain aku bahas body serum, kali ini aku juga rekomendasiin suatu produk yang jika dipakai bersamaan dengan body care itu bakalan benar-benar ampuh banget untuk mengglowingkan badan kita nih teman-teman. Kalian ada yang tahu? Nah ya bener bang teman-teman, aku akan rekomendasiin kolagen drink. Nah kalian sudah sering banget ya kan dengar kata-kata ini. Teman-teman, kolagen itu adalah jenis protein yang dihasilkan oleh tubuh, yaitu di bagian tulang rawan, terus di bagian sendi, dan masih banyak lagi bagian-bagian tubuh lainnya. Nah si kolagen ini bagus banget untuk memperkokoh tubuh, memperkuat tubuh, dan lain sebagainya. Itu yang pokoknya intinya bagus banget untuk tubuh kita nih teman-teman. Sekarang aku bakalan bacain ya teman-teman manfaat dari kalau kita minum kolagen ini. Yang pertama itu untuk menghilangkan kerutan pada kulit. Yang kedua untuk memutihkan dan mencerahkan kulit. Yang ketiga untuk menjaga daya tahan tubuh. Yang keempat untuk memberikan nutrisi tulang dan sendi, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi lainnya. Nah langsung aja ya teman-teman, aku rekomendasiin kolagen drinknya apa aja yang bagus, yang viral, pokoknya bagus deh. Yang pertama ada Beauty Collagen by Pau Pau. Seperti ini nih teman-teman, ini itu semuanya harganya satu box ya teman-teman, itu harganya 350 ribuan aja, kalian wajib coba. Dan yang kedua ini itu kolagen drink semua umat kayaknya ya, banyak banget nih yang make, itu dari Noera Collagen Drink. Seperti ini nih, kalian udah familiar banget ya kan sama produk ini. Ini tuh harganya 175 ribuan aja teman-teman, kalian wajib coba. Itu yang ketiga ada dari Everwhite High Collagen. Seperti ini nih, nah ini tuh harganya 160 ribuan aja, kalian wajib cobain. Lanjut yang keempat ada dari YTU High Beauty Collagen. Seperti ini nih, ini tuh harganya 100 ribuan aja teman-teman, kalian juga wajib banget nih cobain. Dan yang terakhir itu dari Glutacerola Collagen Drink. Seperti ini nih, ini tuh harganya 145 ribuan aja teman-teman. Teman-teman, itu dia rekomendasi body serum dan juga collagen drink versi aku. Semoga membantu kalian ya. Ayo kita sama-sama bekerja sama, saling menyemangati buat mengglowingkan diri sendiri ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen kalau kalian pengen aku bahas topik yang lain kapan-kapan lagi. Assalamualaikum.